button for jack, body jack, and this body down. Then you push this button, put down, and then this also put down. Okay, when you need to up, body up, release this block, and then push. Okay, release it up, and then you push this button. Just push it. Okay, try out. Okay, kasih on kunci ya. Start. Yeah, bagi electric running dulu. Okay. Okay ya. Sekarang ni, ni sudah ini macam kan. Sekarang kira dia sudah semua sudah lock tau. Okay. Okay. Ini ya, lu mau kasih naik balik ni, kasih naik. Okay, ni kita kasih naik. Kasih naik. Okay. Okay, dia sudah bunyi kan? Ah, sudah bunyi. Okay, tetap tengok. Kosong. Satu. Badan. Tengah. One enter. Okay. One for kaki ya? Ah, dia one for. All bigger. Dia kosong satu dia bigger. Oh, all bigger. Dia one. This one. Okay, sekarang ni. Tapi lu boleh tekan, okay. Okay, saya tekan. Oh, itu ikut. Tekan. Okay, tekan. Tidak. Okay, satu. Oh, one, four, okay. Three. Okay. Di center. Ah, center. Okay, lagi. Okay, tak kita akan. Okay. Dia sudah tunjuk komputer kan. Okay, sekarang ni, lu mau pakai blok kunci. Sekarang dia tunjuk blok besar kan. Okay. Sekarang tu tekan dua. Tekan dua. No, untuk setting blok. Ah, blok kecil kan. Apa tu untuk setting blok? Blok kecil kan. Lu lagi tekan balik. Dua. Okey, dia suruh cari blok besar. Oh, okey. Dikit. Main blok eh. Lagi mau blok. Kecil. Ah, blok kecil kan. Okey. Okay. Tekan. Big blok. Iya. Yeah. Okey. Dia kadang-kadang ni ini ya, okay, ini sekarang ni bom besar ini dia punya chip, okay, kadang-kadang dia punya chip itu dia ada lampu merah kan, dia tintong itu chip dia suruh lari keluar sket. Nah, pusing sini, okay. Ini dia tu kasih tali saja sikit. Oh, tanya. Bagi chip dia masuk. Chip masuk sikit-sikit. Chip sudah masuk. Okey, chip sudah masuk. Lepak tu pusing balik ni. Okey, sudah. Ni sudah pun besar. Kadang-kadang dia punya chip dia boleh dia chip terkeluar. Dia keluar sikitlah. Dia kadang-kadang dia komputer sudah bunyi kan. Dia merah sini dia. So saya akan setting ni chip untuk yang sini ah. Ni untuk apa? Untuk chip tu naik. Itu. Ni chip keluar masuk. Keluar masuk tu. Oh, tapi ini tak ada pakai merah ni. Dia ada pakai tak? Tak ada lah. Sebab saya sudah tanya, saya cakap kalau pakai jeep, tapi tapi pakai jeep tu memang tu tak pernah pasang ni, tak pernah. Yang ni model ni saya tak pernah pasang.
Kalau model 23 apa nak? Tapi kalau saya tak di sini, dia bila okey sekarang ni tu tengok atas sekarang ni. Ini bom ini 4 kali keluar. Bom ah. Kasih tolak naik balik. Dia luar sekali. Oh, dia dua. Besar sudah keluar, baru kecil keluar. Oh, baru kecil ya. Ha, sekarang sesuai setting dia lah, okey lah. Oh, okey. Ini ah tu bawah lah bom. Ah, tak payah. Sesuai tekan dia tak payah setting lagi. Apa yang setting lagi? Ah, tak payah setting lagi. Okay. Bypass mana bypass? Mantau kalau saya nak simpan blok ke, mau jalan, mau pindah. Bypass lah. Ni, bypass ni. Oh, ni bypass. Bypass ah. Bypass ni. Bypass untuk blok. Okay, sekarang ni tengok lah. Tapi dia komputer dia suruh tunjuk. Sekarang ni 14 ton kan? Haa, 14 ton. Okey, sekarang tu, itu kalau dia menganggap berat. Tapi ini dia komputer suruh tunjuk. Boleh angkat berapa berat. Dia suruh tunjuk dekat kalau besar blok. Tengok dia boleh angkat berapa berat kan? Kalau contoh kalau ada berat, dia mau pakai pasang kantor weh? Pasang kantor weh, dia tahu. Dia tahu? Dia tahu. Tahu? Pasang cutaway okey ya ni, kalau mau pakai agak berat memang lah. Pasang cutaway okay. Ini pattern lah. Ini ada, ini dia punya turun. Ini ya, dia turun. Ini dia turun okay. Oh, ini turun. Ini turun. Okey. Ini dia untuk dia pusing, kasih lock. Bukan ini? Dia satu turun, satu lock. Mana tekan turun dulu. Turun lepas dulu. Lepas kasih dia kasih lock ah. Lepas tu bawa lock buka. Lock. Sudah lock. Sudah lock kan. Dan ni dia ada tutup lampu ni. Dia akan tunjuk. Hijau. Dia sudah kena lock lah. Cuma tekan lama sikit. Kadang-kadang satu dia pusing, satu dia lambat pusing. Dia lambat pusing. Kalau sudah lock, okey lepas. Ini ya. Tu tekan kasi dia naik balik. Penaik balik. Tekan dia naik. Okey. Mana kontur dekat bawah belakang tu, kita kasi turun dulu, lepas tu buka lock. Buka lock, lepas tu kita ambil sekali. Itu belakang katoi tapi turun. Oh, tapi turun eh? Itu dia turun saja. Turun saja. Mau kasi pasang ni, dia turun saja. One set tu. Tak, sekarang ni dia angka satu. Satu saja. Itu saya sudah pasang sana. Saya sudah pasang timer itu tak payah buka. Tak payah buka. Oh, mana nanti kalau contoh pasang saya pusing belakang, swing belakang, dia nak kena lock center body ya? Body center mau lock dulu kan? Center mau lock dulu ah. Mana dia center? Lock ni. Ini. Ini lock. Ini center body. Dia lepas, sekarang ni pas tekanin. Kalau ni kita mati enjin, dia auto lock. Auto lock. Mati enjin. Kalau sudah center kan dia auto lock. Dia auto lock. Okey. Dia auto lock. Ini ya. Kalau tu nak mau pakai itu blok besar, blok kecil ni boleh kasih kunci boleh lock. Boleh lock. Ni kalau tak lock ni macam ah. Dia sudah lock. Dia sama GR ni pakai joystick. Pakai ND punya. Okey, ini dia punya lock dia. Dia punya lock. Okey. Ni free swing. Itu tak ada pakai ML. Free swing ah. Tak pakai. Kalau dia sini boleh sudah dia sini boleh. Nanti pulang dia tahu dia ada pin mau pasang ni pin. Oh, nanti lock. Ada pin belakang. Ada pin belakang tu.
Dia mimpin ada belakang. Okey, kita pin di belakang. Lepas pasang pin baru kita tekan naik. Depan sudah pasang pin itu dia ini tak payah naik. Tak payah naik turun saja. Sudah pasang itu pin, ini tak payah usai lagi. Sudah pasang pin naik kan? Kalau kalau tu nanti tu nanti masa tu kan kalau tak tahu nanti panggil tu 200 saya tu boleh panggil dia mari. Itu nak. Okey. Itu nak. Yang tu 01 sudah kita naikkan blok. Naikkan counterweight. Sini komputer perlu setting tak? Tak, itu tak payah setting. Dia automatik ya? Automatik. Tak payah setting lagi. Automatik yang mana kita pasang. Kita pasang sudah dia. Siap pasang nanti dia automatik untuk calculate komputer. Okey. Tapi ini kita punya kita sudah ejekkan angka 38 ton lah. 38 ton. Itu berapa meter? Tengoklah 8 meter lah. 8 meter.